juga Samuel Kene meletakkan batu di sana. Hari ini Bapak Bupati dan seluruh masyarakat dan seluruh Sinode di Tanah Papua membuat sebuah taman yang indah, memperluas dari batu itu menjadi taman. Keindahan ini menunjukkan bahwa tidak hanya berhenti dari karya dan Samuel Kene, tetapi masyarakat menyambutnya dengan memperluas lagi sebuah taman yang indah. Itu batu peradaban yang nanti dimasukkan sebagai objek cagar budaya bangsa. Ini tentunya hal yang luar biasa dan saya berterima kasih saya juga hadir untuk menyaksikan dan tentunya bersama-sama pada 99 tahun batu peradaban di Tanah Papua ini. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, undangan itu sendiri saya senang bikin-bikin kata-katanya begitu. Jadi apa namanya Mansilam saya bikin, Andai saya bikin, Wamena saya bikin. Wamena itu waktunya menjadi pemenang. Ya, Sentali itu sendiri tanam Injil. Kalau ini berdama, ya, ini adalah warisan orang negeri ini. Warisan orang negeri ini untuk melanjutkan peradaban dan tentunya mewujudkan kemajuan anak bangsa. Jadi saya ini jadi orang lama, ya.